The world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges. Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Selamat bergabung di komunitas The Power of Love dan nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Ya, yeah, ya. Yeah. Ya, yeah, Pak. Uh, perkenalan diri tinggal di mana udah berapa anak suami dan sebagainya silakan hmm. baiklah Pak nama saya Pendeta Heni Malau My name is Heni Malau Pastor Heni Malau tinggal di Batam Olivia Garden Blok H nomor 6 anak empat, dua laki-laki dua perempuan suami pendeta gembala di GBI Bidak Kabil. Si itu aja, Pak. Ya, wajahnya separuh ke atas, separuh enggak. Masih ke Iya, ah. Pak. Oke, okay, lah. Oke, okay, jadi kita udah dengar. Uh, kata Hen ini pernah ikut kami sama-sama ke Singapura, ya. Luar biasa, ya. Nanti ada waktunya hambanya ini untuk sampaikan bantuan Ya, terima kasih, uh, Ibu Heni. Uh, Turang atau apa namanya sebut ya atau itu. Makasih. Now I give time to Dr. Peter John to continue to speak about God's words. God has prepared for you. Okay, time issues now. Morning, all of you. Selamat pagi semuanya. Good morning. Good morning. Lord, ya. I just turned 64 yesterday. Celebrated my birthday. Ah, jadi baru kemarin ulang tahun dari hambanya ya enam puluh uh, ya empat 64. puluh yeah. empat. And during your birthday, yeah. other than celebrating, I went out with my seminary friends uh, for lunch. Ya, dalam ulang tahun ini pergi sama-sama dengan seorang seminari untuk makan siang. There were seven of us. Happy including... birthday, Pastor. God bless you. There was seven of us. Thank you. Seven yeah. of us who came for lunch. Yeah. Tujuh orang kami sama -sama makan siang di Singapura. Yeah. It's not easy to meet up with your seminarians after many years of fellowship. I can see how God is working on all of us. Nah, memang tidak mudah untuk bertemu dengan ama batuhan uh, di mana yang sudah lama tidak ketemu tapi itu rencana Tuhan bisa kami Tuhan pertemukan. Going to seminary is a part of the calling to prepare for ministry. Ya, yeah, uh, di mana Tuhan yang uh, sebagai uh, kerja semua seminar adalah bagian dari panggilan Tuhan dalam melayani. And if you don't prepare yourself, even if you know you're called or chosen, uh, you're not really ready for the battle in ministry and mission. Ya, kalau saudara tidak mempersendiri dalam panggilan Tuhan yang Tuhan nyatakan pada saudara, maka ketika ada masalah, tidak siap untuk menghadapi perjuangan perjuangan iman kita. When I was doing mission in uh, Samarinda, uh, Luaduri, I met Dayak pastors in ya, ministry. Di mana saya mengadakan uh, penginjilan di Samarinda, saya ketemu dengan orang-orang Dayak, pendeta-pendeta yang ada di sana. And they told me when they started off, there were 14 Or 15 in the seminary And now only 4 or 5 who are left serving Maybe some passed away Some have left the ministry Ya dalam mereka Mengikuti arahan Bagaimana memenangkan jiwa Ya walaupun itu banyak Tapi 4 atau 5 orang saja Yang setia Sampai hari ini Dengan alasan ada yang meninggal Dan ada yang meninggalkan pekerjaan Tuhan Ya, yeah, there were 14 or more who started with them. Now, yeah. only four left. Uh, awalnya, uh, 14 orang yang suruh dilatih menjadi seorang penginjil. Tapi, hanya beberapa orang saja yang sisa. 4 atau 5 dengan alasan tadi. I'm saying this to grown up, mature believers like you, including the pastor, Pastora from Batam. Ya, termasuk harapan juga kepada hamba Tuhan yang dari Batam tadi supaya bertumbuh sehingga ada kekuatan bisa melayani dan sampai hari ini. Thank God, all of you are serving God together. Nah, saya percaya semua kita ini ada para pelayan Tuhan yang Tuhan pakai dengan dasar. Haleluya Haleluya first peter chapter 2 verse 9 says 1, you 1, are 1, a chosen, chosen people. people you are a chosen people that you may declare his praise yeah kamu adalah generasi atau orang yang terpilih untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan i'm so blessed when i turn on the program i hear the praise and worship when i see pastor and all of you my heart is filled with praise from singapore yeah. uh, di mana ketika saya membaca ini dan salit saudara begitu bersemangat dan hatiku penuh dengan memuji tuhan dalam kehidupan saya walaupun saya tinggal di singapura i'm not alone i have my friends in jakarta in batam all over the region Ya, saya tidak merasa seorang diri tapi punya sahabat yang ada di Jakarta di negara-negara yang lain di mana saya betul-betul uh, punya sahabat. So yesterday I took some time to search my heart for 64 years, 45 years I have been in ministry. Ya, di mana kemarin saya menyidiki hati saya bagaimana saya dan karena saya sudah terlibat 43 tahun dalam ladang Tuhan. My family comes from a family of pastors, many many generations. Ya, di mana kami berkumpul berbagai generasi dan keluarga kami. And we know it's not easy to serve in a place like Singapore, leave alone Luar Duri, Samarinda, Batam, Jakarta, wherever. I know it's not easy. Ya, saya tahu dan melayani pekerjaan Tuhan ini tidak mudah seperti Singapura, Samarinda, Jakarta dan lain-lain tempat. So, if you know you're called and chosen, were you prepared for this battle? There is not enough preparation. Iya, kalau saudara mengerti panggilan Tuhan, bagaimana Tuhan sudah memilih saudara dalam ladang Tuhan, saudara uh, mempersiapkan diri, memang tidak mudah untuk persiapan ini. Ibu Eni from Batam, you know Pastor Hani uh, Tapka, he's my very good friend. I've preached there and many churches in Batam, Bintang, uh, all over the region, even Sumatra. Yeah, yes, mungkin. I know. Ah, yeah. Kenal katanya, kenal uh, ini yang ada di Batam yang sebutkan tadi. Pastor Hani <laughs> is our pastor senior. Yeah, and you know his wife just passed away. Yes, already passed away. I prayed for her before when they just were treating her and now after so many years, it's time for her to go. But Pastor Hani is still serving God. Praise the Lord. Ya, katanya istrinya sudah meninggal tapi pasal ini tetap uh, setia dan meladang Tuhan uh, melayani pekerjaan Tuhan. He is one man of God who is faithful not only in small things but big things but not easy to have a team around him to continue this work. Ya, pasal ini begitu setia dan melayani Tuhan apapun tantangan dihadapi tapi dia tetap Setia memang tidak mudah untuk bagaimana bergaul orang-orang seperti. Itu. Even during the time after 9/11 around that time, even when the church was still small, somebody planted a bomb, what we call a terrorist, and God somehow preserved that group. And now the church is a blessing not only for the whole of Indonesia, but also praying for the peace. di Israel di Jerusalem ya dalam peristiwa uh, di mana runtuhnya menara kembar ya di di Amerika dan memang tidak mudah untuk menghadapi semua oleh karena teroris yang pada saat itu dan tapi kita percaya bahwa Tuhan akan bekerja di mana melipatgandakan umatnya termasuk di Indonesia dan negara yang lain yang penting kita tetap setia Time is not different. We are still in that kind of situation where there are men of God, ministers. All of us are being targeted. So I pray for you, Pastor Any. Ya, saya berdoa buat Pastor Any tentunya juga. Dan ini tidak mudah, tapi Tuhan memberikan kekuatan karena waktunya memang ya Tuhan memberikan uh, kepada Pastor Any. Ya, nah, walaupun ada target dari orang-orang yang yang tidak suka, tapi Tuhan memberikan kekuatan. Amin. Praise the Lord. Praise the Lord. Continue to pray for Pastor, myself, and the team here. We are faithfully serving God in this difficult water, difficult terrain. Ya, yang paling penting kita tetap setia dalam menghadapi hal-hal yang sulit dalam melayan ini itu yang harus kita tetap uh, setia lakukan thank you pastor i love you so much terima kasih ama Tuhan ya saya mengasi semua ama Tuhan pada saat ini and yesterday night my mother who is 87 years old 1st of august she turned 87 and my brother sister-in-law my family gathered to celebrate her birthday and my birthday kami 89 And you know it's not easy. you come out of a woman of prayer and faith a journey together all this while from a small island of Singapore and God <laughs> has sent her with my brother to Perth Australia to pray for the revival, of Australia. Ya, tidak mudah bagi seorang wanita di mana saya dilahirkan di di pulau kecil Singapura, di mana oh ibu ini begitu setia menjadi pendoa sahabat buat bangsa-bangsa termasuk juga Indonesia dan negara-negara yang lain. Dia berdoa sampai hari ini. We don't only need preachers who are trained in the seminary, we need intercessors, mothers grandmothers, women of God, like you and like the team that we have in our network. Ya, yeah, kita tidak hanya butuh uh, sebagai pembicara, tapi butuh juga pendoa, pendoa sahabat berdoa, dan kita juga membutuhkan di mana ibu-ibu yang begitu serius terlibat dalam ladangnya Tuhan. We need to pray for Batam and Riau, Pulau Pinang, Bintang, Sumatera, Pekanbaru, Palembang, this whole region. Ibu, continue doing that. That's your calling. Ya, dimana katakan kepada pesan ini tentunya yang ada di Riau, ya berdoa Batam, buat Riau, buat buat ya tempat-tempat yang lain di daerah Riau, ah supaya banyak dimenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Don't forget Aceh. Jangan lupa Aceh juga ambil bagian di situ. <laughs> <laughs> I'm just talking to you today, not in a mood to preach. I'm not a performer. We are all here, so I'm telling you, we are in a very difficult terrain and situation. Yeah. Ya, memang hari ini di mana hal-hal sulit yang dihadapi. Nah, tapi dalam situasi itu pun Tuhan memberikan kekuatan kemenangan. i've been ministering from nias to manakwari all over this region and i've seen god's hand at work in indonesia and malaysia and philippines all over asean 800 million people and we need to pray that many more will come to know the gospel of jesus christ yeah saya sudah dari sabang sampai meruka. melayani juga Filipin dan negara-negara yang lain di mana saya begitu yakin dan percaya bagaimana campur tangan Tuhan dalam saya melayani ini dan Tuhan tidak pernah membiarkan My mother told me she doesn't like church politics she's a woman of God my father was a pastor she doesn't like politics church politics or other kind of politics she just want to serve the Lord and go to be with the Lord When he calls her home, ya yeah. Bapak mama saya tidak suka berbicara tentang politik, tapi dia konsentrasi tertuju untuk uh, melayani karena dialah wanita yang begitu luar biasa. Papa uh, saya juga terlibat dalam pelayanan dan fokusnya bagaimana memenangkan jiwa bagi Kristus. We are not in the ministry for fame, or position, or power or money or drive big car, live like a celebrity. No, that is not our calling. Ya, di tampilan-tampilan yang sekarang ini bukan itu tujuan kami terlibat dalam pelayanan. Bukan itu. Tapi bagaimana Tuhan sendiri yang memberikan panggilan kepada kami dan kami setia melaksanakan dalam panggilan Tuhan itu. You can begin well, but can you finish well? In Christ Jesus is today's reminder to you. Yeah, I am not anti about wealth, but mulai start wealth sampai juga kekayaan wealth in Christ Jesus. It is not just money, it is not just power or position, but are we faithful with all that has given you all these years? Ya tujuan kita dalam melayani bukan uang, bukan uh, kuasa, bukan posisi, tapi bagaimana Tuhan sudah memilih kita dan kita tetap setia sampai hari ini. If you ask yourself, who is the one who proclaimed the truth or the gospel to you? Kalau kita bertanya kepada sendiri, siapa yang pertama sekali menyampaikan kebenaran, -kebenaran Tuhan kepada diri saudara? Saudara renungkan, siapa yang pertama sekali menyampaikan kebenaran Tuhan itu? It's a very important question. Can we think for a moment? Nah, ini satu pertanyaan yang penting untuk kita renungkan saat saat ini. My family brought me up like any Uh, denomination i was baptized as a child and i was brought up daily in the word of god and prayer nah di mana saya sendiri dibawa oleh keluarga saya untuk saya sampai kepada baptisan dan juga mengerti tentang bagaimana doa itu keluarga saya yang membawa saya untuk mengerti hal ini even today we still pray and meditate on the word of god nah sampai hari ini di mana kami tak berdoa dan merenungkan itu menjadi gaya hidup kami setiap hari. In our church we have many Chinese and other Indian and other families that have come to faith in Christ. Nah, beragam di mana jemaat Tuhan, di mana ada orang Cina, orang India, tapi mereka betul-betul uh, menjaga iman mereka kepada Tuhan. Our church is in Geylang, which is a red light area of indonesia and we have our church building and our ministry there for the chinese for the english and also for the deaf hearing impaired praise the lord among so many other groups that have come out of our ministry yeah the mana pekerjaan tuhan yang kami layani adalah di gelang di singapura di mana beragam suku bangsa kami layan di sana di bukan hal yang sulit bukan yang susah ya Tapi itulah yang Tuhan tempatkan kami melayani di daerah itu. I don't need to stand on the pulpit. I can just sit there and pray for all these young people, the leaders we are raising up, not only here, around the world, who are serving God after so many years, over 50 years of mission in Singapore. Ah, dalam plan misi di mana saya di gereja, di banyak saya uh, berdiam diri dan memberikan arahan kepada anak-anak Tuhan yang muda supaya mereka berkembang, bertumbuh dalam panggilan Tuhan dalam hidup mereka. You don't own the church. The church belongs to Jesus. Nah, kita harus tahu sadari bahwa kita bukan pemilik gereja, tapi Tuhan Yesuslah pemilik gereja itu. Hallelujah. Hallelujah. We are, the, we are the under shepherds. We are serving our master, the Lord yeah, Jesus Christ. Kita hambanya, dan kita Tuhan Yesus Tuhan kita. Amen. Who proclaimed God's word to you? Now it's your turn to continue proclaiming by your lifestyle the word of God and incarnate the word of God. Don't think you own the church, you own the people, you own the treasury, the account. You own nothing. You came with nothing, you go back with nothing. Yeah, jadi saudara so perlu renungkan siapa yang melayani saudara. Saudara dilayani. Dan saatnya sekarang saudara melayani. Melayani pekerjaan Tuhan. Karena pemilik gereja itu adalah Tuhan Yesus. Jangan berpikir aku punya. Tapi katakanlah Tuhan pemilik segalanya. Termasuk uang saudara pun adalah miliknya Tuhan. I believe the Holy Spirit is speaking to all of you faithfully worshiping And serving even today when you go to church don't take the position better to sit behind quietly praying for everyone yeah Jadi, kalau kita gereja, I know some of you will today find out from your friend in Singapore do you know Reverend Dr. PJ John? Most of them know me, but if they don't know me, doesn't matter. Do they know Jesus Christ? Nah, di mana kalau ada hamba Tuhan datang ke Singapura, mungkin ada mencari PJ John, tapi yang penting bagi mereka, mereka mengenal siapa Yesus Kristus itu sesungguhnya. It's not about you, it's about him. Hallelujah. Nah. Jadi bukan tentang pribadi sultan Tapi pribadi Yesus Kristus yang patut dikenal setiap orang. Pasahani jokes with me when I go to Batam if I don't call him. He will say why didn't you call me? In Batam I would take care of you. Nah, di mana dengan uh, Pasahani, Pasahani. Pernah sampai saya ya kalau kamu datang ke Batam telepon saya. Uh, tapi kamu datang ke Batam kenapa enggak I have my Bible school, Bethany School of Mission, in Rosedale, where I trained a Pendeta Tarigan and so many others there. I've, I've got ministries in the region. It doesn't matter if I get the name or glory; let others enjoy that. Everybody claim this and that. We just faithfully sacrifice, give, pray, release. People in this very difficult time. Ya, saya juga punya uh, pelayanan di Rosdel, di Batam ya Rosdel yang ya. di mana adalah uh, pendeta Tarigan dan saya memberi waktu sana dan mengutus mereka ke daerah-daerah terpencil yang sulit itu yang kami kerjakan supaya mereka bisa melayani dengan setia. With gereja. Christian Karo Indonesia, Pastor uh, Kudus Indonesia, Pastor Krani Kataren. We established many churches all over Indonesia, Singapore, Malaysia among the Indonesian people. Praise the Lord. Pastor Krani is now gone to the Lord. Ibu was in my house when she was recovering from cancer. We have served hundreds and thousands of pastors and leaders. Ya, jadi saya melayani ya di mana ada gereja Kristen Kudus Indonesia yang awalnya adalah pendirinya Kerani Ketaran dan sekarang sudah dipanggil Tuhan, dua bersama Tuhan. Tetapi nah, istrinya uh, sedang bersama-sama dengan hambanya walaupun ada penyakit tapi begitu setia untuk menyampaikan kehendak Tuhan melalui hidup istri Kranik Ketaren. Erhard was the one who trained his son-in-law Tarigan, ya, yeah, to pick up and other young pastors. Most of them work and serve, run business and do the ministry. Not easy. If you don't know about it, good you don't know. This is because of God and God alone. Ya uh, untuk melayani dan bekerja untuk butuhan hidup ini memang uh, tidak mudah. Tetapi ya itulah dilakukan. Yang penting adalah nama Tuhan dimuliakan. Apapun yang kita kerjakan memang tidak mudah, tapi Tuhan campur tangan. I love the Batak people group, Karo, yes, uh, you, all the different tribes. I love this group. Saya suka suku-suku termasuk Karo ya uh, suku yang lain. Nah, saya senang sekali dan dan saya uh, mengasihi mereka. I've ministered in Toba, Prastagi, Parapat more than 14, 15 times, Medan maybe 18 times. I've ministered all over this region by the grace of God. Praise yeah. the Lord. Saya melayani ke daerah Karo Datoba, 14 tahun bahkan ke Medan 18 kali ya. Ya, saya lakukan itu. Ini semua oleh karena panggilan Tuhan melalui hidup saya. I'm just sharing this because of the joy of looking back 45 years of ministry. It's not just Singapore, but he brought me to the nations to praise his name because you are chosen, I am chosen don't be discouraged nah di mana saya dipanggil Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan bukan hanya uh, Singapura tapi Tuhan bawa saya ke bangsa-bangsa untuk menjangkau jiwa-jiwa dan saya begitu bersyukur dalam panggilan Tuhan dan saya adalah orang terpilih saudara juga menjadi orang yang terpilih lakukan dengan setia 1 2.9 says. that you may declare the praises of God who has nah, called you. Dalam satu tadi katakan, uh, tugas kita adalah untuk menyatakan bagaimana Tuhan bekerja melalui hidup saudara. To praise God is to share a living testimony of your relationship with him, not just talk about miracle and signs and wonders. It's be a praise, be a joy. To other people around you. Nah, Dalam terjemahan bahasa Indonesia untuk menyampaikan tentang perbuatan besar dia tapi yang paling penting di mana ada ungkapan pujian yang keluar melalui hati kita. Kan, kita tidak bicara tentang mujizat tapi bagaimana dari ungkapan hati kita selalu memuji Tuhan memuji Tuhan memuji Tuhan itu yang terungkap melalui hati kita. So, so it's not only about that person god used to bring you to this calling but also for you now to be the same to be a discipler for christ to bring many into maturity like what you're doing praise the lord Nah, yang paling penting bagaimana saudara pernah dilayani. Saudara pun punya tugas untuk melayani, mendidik, mengerahkan sehingga banyak murid-murid Kristus sehingga mereka juga melayani seperti saudara dilayani. So, not just how you begin, but how you finish in Christ. Continue praising and yang serving. Yang paling penting this adalah bukan bukan bagaimana memulainya tapi bagaimana sampai selesainya bagaimana saudara tetap setia dalam melayani pekerjaan Tuhan Like Elijah train Elisha we are likewise to put the mantle on the Elisha around us Ya sama seperti Elia uh, melatih Elisa Bahkan juga ada urapan Tuhan turun dari Elia ke Elisa. Itu yang Saudara kerjakan saat saat ini. Given a little bit more time, I just want to pray for Ibu from Batam. Ya, di mana waktu nanti saya akan berdoa buat ibu yang dari Batam, Ibu Heni tentunya. I don't look at the number of your members, how big is your ministry. As I look at you, I know God is with you. Ya, yeah, saya tidak melihat jumlah yang hadir, tapi saya lihat bagaimana saudara sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Thank you, Pastor. I preach, I preach in small church, big church, stadiums, hotels, all over the region, all over the world. I don't look at who the pastor is. I look at is he or she a real servant of God like yeah. you. Yang penting bagi uh, saya adalah bukan soal banyaknya orang, saya melayan juga uh, banyak orang, tapi yang terpenting di mana saudara hamba Tuhan yang sungguh-sungguh melibatkan diri dalam pekerjaan Tuhan. I know God has been using you. Saya percaya bahwa kita semua dipakai Tuhan dengan dasar. Amin. I feel like saying hallelujah. Amin. <laughs> hallelujah, amen. Amen. Say, hallelujah, amen. All of you say hallelujah, amen. Hallelujah, hallelujah. amen. Hallelujah amen. amen. Peter, hallelujah, amen. Hallelujah, hallelujah. Brother Peter, hallelujah, amen. <laughs> amen. 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 Don't be discouraged. Don't give up. We must finish this fight. We must finish this race with Christ. Ya, kita jangan kecewa, tapi kita setia uh, sampai waktunya kita dipanggil Tuhan. Kita tetap setia dalam pekerjaan Tuhan. So today don't go to church as though you're going for a shopping mall or watching a movie. Go there as a servant of the Most High, called and chosen generation. Nah, kalau saudara pergi ke satu gedung, gedung gereja, saudara datang sana bukan seperti berkunjung ke mall, tapi saudara menyadari betapa dasarnya panggilan Tuhan itu melalui hidup saudara. Doesn't matter if you're the pulpit or you're an usher or you're doing a duty. Just do it unto our Lord Jesus Christ. Nah, apapun dalam gedung gereja itu diberikan kesempatan apakah sebagai aser se atau juga tampil di depan mimbar. Tapi yang penting adalah fokus kita, kita lakukan untuk Tuhan. Ibu from Batam, can I give you a bit of revelation I'm getting now? Don't get me wrong, ya. Yeah? Ya, saya akan sampaikan sesuatu uh, pewayuan buat Gweni. Ya, yes. jangan misalkan saya, ya. Thank you, Pastor. Pray for all the churches in Batam. Ya, tugasnya berdoa buat gereja-gereja yang ada di Batam. I want you to take your bicycle, motorbike, or your car with another person Go and pray kunjung-kunjung daerah Batam dan pulau-pulauan daerah kita go do it ya tugasnya ibu ini ya uh, pergi kunjungan apakah naik naik uh, motor atau, <laughs> atau 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 naik mobil yang mungkin punya mobil sendiri lakukan dengan setia bring anointing oil with you Nah, jangan, jangan lupa bawa juga minyak urapan bersama dengan Ibu Eni. And when God tells you, pray over the different churches, the kampungs, the areas, God is showing you now. Nah, Tuhan akan bawa Ibu Eni untuk pergi ke desa-desa dan melayani mereka dan taat apa kata Tuhan. Pray for the sick with the anointing oil. Nah berdoa buat juga orang sakit dan urapi mereka supaya sembuh. And deliverance from the bondages and so many under cancer and many attack. Even in Tabka I heard a lot of them after this COVID are sick and you need to minister with the team. Nah, di ini perlu melayani dengan tim, ya, melepaskan orang-orang terbelenggu itu tugas Beni nah, supaya banyak jiwa-jiwa lepaskan. Now is harvest time. Sekarang adalah waktu penawaian itu. But the enemy is also watching and creating confusion and problem in Batam. I know. ya, saya tahu Singapore. juga di mana musuh kita juga menciptakan sesuatu supaya kita juga uh, tidak lanjut. Send my regards to Pastor Hani. I couldn't meet him, but I've been updated what, what he's going through. Tell him I want to meet him soon. I'm telling you because you are a woman of God. <laughs> yeah. uh, Tuhan. Sampaikan salam juga uh, kepada peshani, dan saya juga akan uh, bertemu dengan dia tentunya. Yeah, so many of them, so many of them invite me over, but they don't know my heart is not just to stand there and preach. for the people in Batam. Ba In Riau, in the whole region, Sumatra, Haji. Mister. Just... Ya, saya dipanggil Tuhan melayani bukan hanya di Batam, tapi ke Riau ke tempat-tempat yang lain. Itulah panggilan Tuhan. Maka hari saya menangis mencucurkan air mata, ya tentunya. If you don't have a heart for people, don't waste time and money in ministry, in mission. Sorry. Ya, paling utama adalah hati kita. Hati kita um, berdoa buat jiwa-jiwa mencucukkan air mata. Itu yang paling utama daripada uang. You know, Sahani, every time in the morning, very early, they have a prayer tower where they are praying for the nations. Ya, Pak dia berdoa pagi-pagi sekali. Dia berdoa itu dalam menara doa yang dikerjakannya setiap pagi. So ibu, I want you to go to all the prayer houses in Batam and anoint and quietly pray for that area. Yeah, saya punya kerenduan supaya ibu juga menjungi rumah-rumah berdoa mereka. Itu yang Tuhan mau sampaikan buat ibu. Uh, because yeah. because you're called, okay. you're chosen. <laughs> Di mana panggilan Tuhan? Di mana ibu anet? Tuhan sudah pilih. Amin. And don't just minister to Batak, minister to all culture in Batam. Hallelujah. Ah, jangan <laughs> hanya untuk orang Batak saja, tapi buat orang-orang yang di Batam sana semua. Haleluya Haleluya Haleluya. I'm feeling the anointing of God on you. Let's raise Amen. our hands and ah. pray for. Amen. Now, yeah. right now, urapan Tuhan turun atas ibu Eni. Hari ini, Amen. Amen. I know, I know it's very difficult. I know what you're going. To... Amen. <clears throat> it is not how you started, but how are you going to finish with Christ yeah. in the vessel? We can smile at the storm. Ya Amen. dalam pergemulan Amen. ini, Amen. Di dalam gelombang-gelombang laut seperti itu, tapi saudara diberikan penghiburan dari Tuhan. Amin. I'm, I'm not talking about Pulau Pidang Or bintang, I'm talking about Batam. You know what I'm saying to you now? Huh? Christ is with you in this yeah. storm. Oh, Tuhan Yesus bersama Hallelujah. Hallelujah. You have brought so many to Christ.

I don't know how many more years I will be serving God but thank God last 45 years he is with me hallelujah yeah saya berbahagia tapi 45 tahun di mana Tuhan mendampingi menyertai saya dalam pelayanan i started preaching at the age of 14 for my youth work ah di mana saya dipanggil Tuhan melayani ketika saya was 14 tahun I was already preaching. Here I am at 64, bringing you the presence of God. That's a joy. If you can bring in the presence of joy and God and His Spirit, whatever you preach doesn't matter. Ya, kesukaan saya untuk membawa orang supaya mengalami namanya hadirat Tuhan, urapan Tuhan. Walaupun saya sekarang ini sudah umur 64 tahun. Ya, yeah, if God gives me until 80, let it be so. Praise the Lord. I ya, pray kalau for you Tuhan now, izinkan Lord. saya sampai 80 tahun. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Don't give up. Don't give up all of you. Jangan cepat menyerah -menyerah begitu ya, tapi setia. So I don't I don't know what you are having today, all of you listening in, but go and serve the Lord because you're chosen, you're prepared, you're called. Glorify him, praise him, do his work, whatever way he wants you to do today. Apapun yang saudara alami semua hari ini bagaimana sulitnya pun. Tapi ingat tentang panggilan Tuhan melalui saudara dan tetap setia melakukannya. Now I sense there's going to be leadership change over Batam and this region soon. And Ibu, you need to fast and pray with your team for Batam. Amin. Ibu nah, ini berdoa buat Batam karena ada seminar kemimpinan akan diadakan di sana. And perubahan-perubahan ya yeah, of the leaders. Nah sehingga terjadi perubahan-perubahan para pemimpin. Not just in the church, bukan hanya dalam gedung gereja, in the marketplace, nah, tapi di daerah-daerah yang di luar gereja pun. And government. Dan juga di pemerintah-pemerintah. Not only in Batam but the whole nation. Bukan hanya di Batam terjadi, tapi uh, di bangsa-bangsa lain juga. Let's pray. Mari kita berdoa. Shall we pray? Ya, yeah, oke. Okay. We can do it. Thank you, Lord, for this wonderful time. Terima kasih Tuhan, waktu yang indah ini. Thank you for your servants who are serving together and standing in the gap for Indonesia. Ya, terima kasih Tuhan di mana kami orang dua pilih untuk berdoa khusus orang Indonesia. Help us not to be distracted by all kind of noises, voices, and even teaching that are not focused on you, but focus on themselves, their ego, their position, and their own power. Some pretend to be what they are not. We know that. And we cast out this demonic attack of the enemy On the body of Christ, inside or outside the church, in Jesus' name, Alleluia. Yeah, semua penghalang penghambat di mana kelihatannya seperti uh, melayu Tuhan, tapi kepura-puraan hari ini kami hardik dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus We sungguh, sungguh melayani pekerjaan Tuhan. We break this demonic attack in Medan, especially where a mother and son are in the court. Over church battles, we break all these demonic attacks in nah, our nation. Semua semua, uh, iblis yang Tuhan dalam nama Jesus The politics in the family, the politics in the church, the politics in full gospel businessmen, the politics in all the parachurches. We break it in Jesus' name. Semua protes protik di, di uh, Full Gospel dan juga tempat yang lain di gereja-gereja saat ini kami patahkan semua dalam nama Yesus Kristus. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus Kristus. In the blood of the Lamb. Dalam darah anak domba. And the word of our testimony. Hallelujah. Oleh karena kesaksian daripada orang-orang uh, yang melayani. We overcome. this force of darkness right now Kami mengalahkan semua, uh, kuasa -kuasa si jahat. from jakarta from bogor bandung all over the 38 provinces right now we command 1 peter 2.9 we are chosen we are called to bring forth the praise of our lord and Savior, Jesus Christ. Kami patahkan semua, bahkan di Bandung, di Bogor, dari tempat-tempat lain, karena kami tahu kami orang-orang yang sudah Tuhan pilih, di mana kami menyatakan tentang kebesaran Tuhan dan dalam hati kami ada ungkapan pujian hanya kepada Tuhan. I pray for this ministry. Yang berdoa buat pelayan ini. You raise this ministry ya? up. Hallelujah. memperoleh kemenangan dalam pelayanan. Haleluya. Pray for pastor who's going to Malaysia soon. You will provide everything, not only for KL, wherever in Malaysia, east or west. Send him and a team to minister to the people there. Ya, kami doakan juga amanah Tuhan yang melayani ke Malaysia, di mana Tuhan bekerja di sana, Tuhan memakai orang-orang di sana sehingga benar-benar Kristus dinyatakan di sana send a revival to Malaysia. Haleluya. Ya, biarlah Tuhan kebangkitan rohani terjadi di Malaysia. Not only to the Indonesian people working in the rubber estate, but all over Malaysia. Haleluya. bukan hanya orang Indonesia yang kerja di penderasan karet, tapi Tuhan kerjakan semuanya itu di seluruhnya. Pray for the 30,000 who have come to Christ. From the other religion in Malaysia that they can be followed up and they can be brought to grow in Christ Jesus kaya berdoa 30.000 orang datang sungguh-sungguh kepada Kristus yang ada di Malaysia and also over Indonesia the many who are coming to Christ And berdoa orang Indonesia supaya mereka banyak diun-diun kepada Kristus datang. Even in Singapore, there are seven to eight to ten thousand who have come to Christ from a very difficult. 10, lebih datang kepada Yesus Kristus. Hear our prayer, Lord. Inilah doa kami, Tuhan. Use us as Elijahs to raise the next generation of Elijahs. You don't need perfect people you will perfect them in the process you will purify them you will change anybody who want to serve you Tuhan tidak membuat orang yang sempurna tapi Tuhanlah sempurna dan Tuhan membimbing kami supaya kami semakin dewasa dalam Yesus Kristus we thank you lord that we are chosen terima kasih Tuhan karena kami adalah orang-orang pilihan Tuhan in jesus name we pray Amin. Namaskus kalian berdoa. Amin. Amin.